Oke. Ini saya memasuki kawasan TVRI Papua. Kita akan lihat bagaimana situasi dan kondisinya di sini. Ini jalan kemana ini? Kiri atas. Ini perumahan kayaknya. Tapi tidak tahu ini perumahan apa. Kita lihat-lihat saja dulu. Apakah ada sesuatu yang bisa kita temukan di sini atau hanya sekedar perumahan saja? Bayangkara. Oh, ini ada perumahan Bayangkara kayaknya. Kita lihat apakah dari sini bisa kelihatan pemandangan yang indah. Oh iya, ini pemandangannya teman-teman, Kota Jayapura. Dan di sana itu kantor TVRI atau apa ya. Pemandangannya bagus. Saya mau jalan lagi ke atas. Kita lihat dulu ya. Oh, ini sudah di kantor TVRI Jayapura. Ini kantornya ini. Jadi saya tidak akan masuk. Jalan buntu. Nah, ini pemandangannya dari atas ini ya. Kelihatan pantai. Kelihatan pantai Dok 2 dan Kota Jayapura. Di sana itu pelabuhan. Pelabuhan Jayapura. Iya ya. Kita turun lagi. Ini kayaknya perumahan. Oke. Sini ada posko-posko. Pemerintah bangun karena beberapa waktu lalu itu ada gempa yang terjadi di Kota Jayapura. Nah, sekarang saya mau naik ke atas ini. Kira-kira ada apa di atas ini ya? Perumahan, banyak perumahan ini. Ada villa atau apa ya? Nah, seperti itulah. Ada stasiun BMKG ya. Badan Meteorologi dan Geofisika. Ini
tidak tahu akan tembus di mana. Saya juga baru pertama kali menyusuri jalan ini ya. Baru pertama sekali. Dan ini kayaknya banyak stasiun-stasiun TV di sini karena dia berada di ketinggian. Tempat ini berada di ketinggian, jadi banyak stasiun-stasiun televisi. Nah, ini ada rumah-rumah. Kayaknya rumah-rumah pegawai-pegawai. Rumah pegawai. Tanah ini milik TNI AL. Nah, ini kita naik tanjakan terus ke atas. Tidak tahu akan tembus di mana. Dan daerah ini lumayan sunyi ya. Lumayan sunyi. Kita turun lagi. Kayaknya sudah perumahan perwira TNI AL angkatan laut ya. Rumahnya di sini kayaknya. Oh, itu dia pemandangan laut di bawah sana. Kalau kelihatan ya. Nah, ini ya perumahan angkatan laut di ini Mes Kowal, pangkalan Jalan Bayangkara 3. Oh iya iya, ini sudah di Jalan Bayangkara 3. Ini perumahan angkatan laut ternyata tadi. Ya, kita tembus lagi di jalan ini. Tadi kita naiki. Ini ya. Kita lewati tadi. Dan ini sekarang kita turun lagi. Di sebelah kiri ini pemandangannya bagus. Pemandangan dari Dok 9. Jadi ini perumahan TNI. Ternyata perumahan TNI ya. Sebab kau terlalu indah. Nah, ini stasiun televisi. Ada antena-antena yang besar. Stasiun bumi besar, stasiun telkom. Oh, ada stasiun telekomunikasi ternyata, bukan stasiun TV. Sorry, stasiun TV tadi berarti yang TVRI ya. Sebab terlalu indah dari sekedar kata. Nah, ini pemandangannya Dok 5 atas. Kalau kelihatan ya. Hati-hati keluar masuk kendaraan proyek. Oke. Kita hati-hati saja. Kencang ini guys. Kita kencang sekali. Kita tikung. Nah, kita keluar ke jalan utamanya lagi. Jadi ini Bayangkara, Jalan Bayangkara ya, di daerah Dok 5. Dok perbatasan antara Dok 2 dan Dok 5 kayaknya. Ya. Oke, kita kembali lagi di jalan utamanya. Dan saya pikir sampai di sini saya dulu, nanti kita
lanjut lagi. Di lain kesempatan. Oke, sampai jumpa lagi. Salam satu aspal dan terima kasih sudah menyaksikan video saya.